ahli neraka. Jangan-jangan kita yang merasa diri ini ya ahli neraka. Jangan pernah merasa diri kita bersih. Karena orang yang merasa bersih berarti jiwanya belum bersih. Betul. Merasa mulia, jangan-jangan orang yang merasa mulia berarti dia belum mulia di hadapan Allah. Jangan pernah merasa diri kita doang hebat, karena orang yang merasa hebat berarti dia doang hebat. Ayolah kita semua ikuti akhlak baginda Rasulullah. Makanya saya ceramah yang gak lama dong ya. Orang mah yang namanya saya kan bukan Habib ya. Orang biasa ya Pak, bukan Habib saya mah. Saya bukan Habib. Saya bukan Habib. Saya orang biasa. Harusnya orang biasa naik dulu bentaran. Yang lama-lama saya mah ceramahnya kasih waktu 10 menit gak kelar. Ini jadi curhat gitu. Amin ceramah yang segini nih, udah pada pulang kosong. Bibi masih setia nggak ini? Masih semangat? Saya tanya semua yang hadir masih semangat? Insya Allah yang kelar sampai acara selesai, insya Allah yang lebih dari dikit jadi banyak. Yang sakit keluarganya jadi sehat. Ibu-ibu yang belum kelar pada pulang baik, doain lakinya kawin lagi. Ini lakinya yang api misalnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waqtan 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni wasiran min ahli sadaqallahul azim ya ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak Allahumma aghnina bil ilmi amin amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Ibu cakep jangan amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Yang kena bilang amin, saya doain segala hilang. Ayo Allah maghina bil ilmi amin. Wazayyinna bil hilmi. Wakrimna bil taqwa. Wajakilna bil afiyah. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wabalighna Ramadan. Wabalighna Ramadan. Wabalighna Ramadan. Bi rahmati ya rahmat rahimin. Amin ya Rabbah. Yang saya hormati Ketua DKM beserta Ketua Yayasan Cabang Pangkalan At-Taqwa Mukarrom Guru kita Bapak Ustaz Haji Anwar Nur Anwar. Mudah-mudahan guru kita selalu sehat panjang umur. Bapak Lurah kita, kemudian Bapak RT/RW kita, guru-guru kita, tuan-tuan guru kita Kiai Haji Ben Mahdi, Habib Ali Al-Atas, Ustaz Muammar atau guru kita Guru Muammar dari kita, Ustaz Suparman dan semuanya, Ustaz Sada dan semua ketua DPC dari Sukawangi, semua yang hadir dah keluarga besar Masjid Nurul. Allah memberi berkah ceramah kita. Masih semangat kada? Insyaallah ceramah saya akan sempat ikan gabus tengah-tengah ada poin lemper lebih cepat lebih makin lama dengerin ceramah perut makin setakut kemudian kering hewan kita dan lama-lama kerupuknya mulut ya. Insyaallah intinya disampaikan oleh Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan saya yakin sudah isi semua. Saya tinggal muahnya doang ini bingung saya mau ngomong apa Bapak Ibu sekalian. Yang pasti kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat gak ceramah saya judulnya kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat makanya jangan kurang-kurang kita kebun kiamat. Maaf Bapak Ibu ini rahmat ya Allah. Kenapa saya tadi ngomong kiamat sudah dekat? Baca Republika 2002 Republika 2002 Republika 2002
Di mana saya baca namanya asteroid Apophis. Itu benda luar angkasa yang 2002 lalu tahun 2002 2002 yang lalu 2002 tahun 2002 yang lalu itu udah lewatin bumi loh, luar kona. Ketika lewatin bumi itu asteroid Apophis diperkirakan ada dia, katanya mau bentur bumi nanti. Kalau sudah membentur bumi, sepertiga bumi akan hancur karena ledakannya 100 kali lipat dari atom. Atom. Ibu pernah lihat atom? Bulat kayak sumro. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu, rahmat ya Allah. Kita udah pada punya siapa? Betul. Kayaknya kalau orang Bangkalan semua dari muka-mukanya udah siap kiamat. Udah siap apa kagak? Apalagi rumahnya kemarin banjir berhancur. Ya mau ya Allah kalian kiamat mati. Jangan ingat hadis kami dimuliakan Allah. Ketika Allah uji kita dengan kemiskinan, Allah uji kita dengan kekayaan, Allah uji kita dengan pangkat dan jabatan. Ingat semua adalah cobaan, semua adalah ujian. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan sedih. Yang kaya jangan sombong. Pengaji Roma ada lagunya, Pengaji Roma. Pengaji Roma ada lagunya. Pengaji Roma. Kayaknya nggak perlu dinyanyi dalam malam, enak ya. Lagi suara sujar punya suara lapar semua kan ini. Intinya kalau sudah kaya jangan sombong, miskin juga jangan sedih. Pokoknya kaya miskin, kebaikan keburukan itu adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah? Kami uji kamu, ada yang keburukan, ada yang kebaikan, itu fitnah, cobaan buat kita. Wa ilaina turja'un. Intinya kita mau pada kemana kok? Emang pada balik, soalnya kita semua bang, pada balik ujung-ujungnya yang masih kita tinggalin, masih ada tiga lantai, masih tiga lantai, masih ya. Ini masih ada tiga lantai. Besok kita tinggalin apa enggak? Ini masih turun iman, menaranya berapa? Yang bilang sorok ini apa ya? Yang ujungnya mau jatuh ya? Yang lancip udah jatuh belum itu? Hati-hati tiba-tiba udah sorok. Artinya apa cara ini dimuliakan Allah? Kita tugasnya cuma satu, cakepin iman kita. Betul. Dan tusyriku billahi syai'a. Iman cakepin, jangan rusak imanmu dengan kemusyrikan-kemusyrikan yang dirame sekarang. Kalau mata ibadah kita main akun yang tinggal di Pangkalan 2 bulan, wah, Masya Allah Ustaz banyak, kiai banyak, guru banyak, habaib banyak, orang PA banyak, orang gila banyak, orang betek banyak, orang goblok banyak, orang nangis banyak, apa ada? Makanya semuanya itu yang disebut kebaikan, itu disebut keburukan. Pokoknya hidup ini hanya cuma dua. Kalau nggak jalannya ke sono ke kanan, kita jalannya ke kiri. Betul nggak betul? Ini malam cakep anak muda masjid, orang tua masjid, pengurus DKM masjid, remaja masjid pada kompak, ada yang maulid, kagak ada bosannya baca maulid, kagak ada bosannya berselawat, nggak ada bosannya bersandung kepada cinta bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertandanya, saya yakin inilah tanda-tanda orang yang imannya masih ini tandanya imannya masih apa? Imannya masih apa? Insya Allah imannya masih naik ke atas terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Jangan rusak iman kita. Hati-hati Bunda. Jangan rusak iman kita. Hati-hati Bapak. Bersyukur karena kita benar. Sholat gratis. Bikin masjid bebas. Saudara kita lagi bayangkan nih, di Uyghur bikin masjid, udah jadi, orang masuk ke dalam masjid,
dan luar. Bayangin nih kunci mesin kan enak, mesin ini bagus, mesin bagus ini kan ada pintunya bagus. Pintunya enak kalau nih jahat itu sudah sokong. Di sini kan sudah boleh sini. Di sini kan sudah boleh sono. Kalau bisa boleh apa lagi ya? Artinya enak hadirin. Lihat saudara kita di Uyghur, mereka bikin masjid susah. Belum lama Uyghur belum kelar masalah. Timbul dari Cina dengan kesombongan Presiden Cina. Dia ngomong apa? Cina ini adalah negara hebat, negara ngetop, negara maju. Dia berterbang sama orang bercadar. Dia berterbang sama umat Islam. Baru bantai umat Islam di Uyghur. Dia dibalas sama Allah cuma satu penyakit, virus namanya Corona. Ini gara-gara Corona nih pada bingung, orang mau umroh kagak jadi gara-gara Corona. Corona bu. Kalau di kampung saya cuma lah gak ada Corona. Kemarin si rumah bidan apa tuh ya Allah, rumah bidan banyak penolong terbeleh. Boleh itu gak pengguna pada kuning. Saya kena korban Corona. Sedikit korban Corona itu bukan Corona. Ya Allah, di sini kena korban Corona. Anak-anak dulu, aku jangan tawa. Lu paham sama Corona ya. Ya Allah, korban apa bu? Corona hilang. Bapak ibu bayangin, semuanya sebelum ada yang Cina, baju Cina, HP Cina, TV Cina, motor Cina, kolor Cina, semua sebuah Cina. Betul apa betul? Sekarang mohon maaf, produk-produk Cina datang ke Indonesia dicegah. Betul apa betul? Akhirnya sekarang ekonomi Cina bangkrut. Bangkrutnya Cina. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, lihat bikin viral di video. Mereka yang kena korban Corona pada main ke Bapak Ibu, sengaja itu korban Corona biar udahin restoran-restoran milik umat Islam, biar supaya yang pada duduk makan di situ karena ketularan sama Corona. Cue-cue ludahin di pusat perbelanjaan, udah cue-cue. Yang ternyata tidak ada satu pun umat Islam Cina yang beragama Islam yang kena korban atau kena virus Corona. Akhirnya orang Cina bingung, kenapa kok umat Islam hebat tidak ada kena Corona, padahal mereka kemana pergi gak pakai masker. Orang Cina udah pakai masker, pakai baju anti virus, baju di bawah rumah sakit, anda positif Corona. Umat Islam gak ada yang satu pun kena Corona. Akhirnya masjid-masjid yang dirusak dia bangun. Orang Cina pun, pemerintah Cina, polisi Cina percaya kepada umat Islam. Wahai umat Islam, berdoalah kepada Tuhanmu agar negara kita Cina ini terhindar dari virus Corona. Akhirnya Bapak Ibu, ribuan orang Cina ini hari bersyahadat masuk Islam gara-gara Corona. Corona belum kelar. Sekarang India, India lama umat Islam lebih ratusan orang dibantai di India. Kemarin India kemarin. Ini orang mau ngapain berarti Bapak Ibu? Kalau Islam minoritas, Islam ditindas, betul. Kalau Islam sedikit, Islam ditindas. Tapi kalau Islam banyak, Islam selalu dengan mempopulerkan apa? Toleransi. Betul apa betul? Mudah-mudahan turun iman nih menjadi pengembang Islam dan iman di kampung-kampung kita semua nih. Dan saya yakin turun iman insya Allah dengan Maulidur Rasul makin berkah, makin cakep imannya. Sesuai dengan namanya Nurul Iman, cahaya keimanan. Mudah-mudahan selesai Maulid kata Nabi Ali bin Zidan, betul selesai Maulid. Mudah-mudahan makin semangat ibadahnya, makin semangat ibadahnya. Apalagi kita udah bulan Rejab, ini udah bulan Rejab Bapak Ibu, ini bulan Rejab, ini udah bulan Rejab. Rejab dikatakan oleh baginda Rasul Syahrullah, bulannya Allah, Syahdan Syahrul Nabi, Ramadan Syahrul Ummati. Mudah-mudahan di bulan ini kita semua diberkahi Allah. Makanya jangan pada bosan habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis dohor, habis asar, jangan bosan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Panitia, bagaimana Pak Budi?
berapa nilainya hari ini. Dan khusus Allah membarikannya fi rojaba wa syaban wa banina Ramadan. Jangan bosan istighfar ajamnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kalian yang sujud ke wadah astagfirullahaladzim. Cuma tiga doang Rabbi firli. Alhamdulillah ampun ya Allah. Mudah-mudahan di bulan Rajab belum datang bulan suci kita udah disucikan Allah. Rabbi firli ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku, wadur aliyya terimalah taubatku. Orang kalau sudah dapat ampunan Allah, orang kalau sudah dapat rahmat dari Allah, orang kalau sudah taubatnya diterima oleh Allah, inilah orang yang paling bahagia dunia dan bahagia di akhiratnya. Tapi iya pokoknya pengen satu doang satu doang jadi yang pengen dua wah pengen dua buat sepenuh satu buat sepenuh dua masih semangat ikhlas anda ikhlas saya emas mudah-mudahan semuanya ikhlas nih amin ya robbal. Nah bulan Rajab ini bulan Nabi emang bulan apa Allah. Besok Syaban bulan Nabi. Kalau saya ibaratin begini dah, kalau tadi udah jelasin kalau nggak hanya bercinta, besok kan kita 2 bulan lagi udah mau masukin bulan suci ya. 2 bulan lagi 2 bulan suci. Ini 2 bulan lagi. Epoknya yang bukannya besar. Ramadan udah dikit lagi Ramadan ya. Ramadan dikit lagi. Ibaratnya begini bang. Tempat yang bersih, lantainya bersih, habis dipel kagak ada kok wangi bersih, harum tempatnya bagus. Kaki kita udah berlepetan blok, kaki pada blok, baju pada kotor. Masuk ke tempat bersih, berisik apa kagak kita? Malu apa kagak? Maka seyogianya kalau kaki blok masuk tempat bersih, kaki kita apain dulu? Kita apain dulu? Kita cuci dulu kaki kita. Udah dicuci belah kanan, kan udah langsung masak cuci kaki sekali dua. Masuk bisa. Kaki kanan dulu, kiri tutup dulu ya. Biar kakinya bercopot semua. Ya cimengnya berhilang. Bersih dulu. Nah di situ kaki kita bersih lagi nanti ya. Udah bersih, baru kita masuk ke garisi. Betul apa betul? Maka sebelum datang bulan yang suci, sucikan hatimu, bersihkan jiwamu. Dengan apa? Anibu ila rabbikum fastaghfiru min dhunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa rajabun. Anibu ila rabbikum, banyak bertobat kepada Tuhanmu. Orang kayak gini pendosa Pak, betul betul. Orang kayak gini pendosa Ibu, betul. Ibu saya tanya dosa kita banyak ada apa? Dosa yang paling banyak Ibu mas apa? Lagi saya yakin ibu-ibu insya Allah dosanya dikit, dosa kita banyak, betul Pak. Belum lagi bapak ibu sekalian dosa kita sama Allah, zalim kita sama Allah, belum lagi zalim kita sama tetangga, belum lagi zalim kita sama saudara. Ya Allah mohon ini mohon maaf lahir batin, banyak ucapan yang gibah, hasad, iri hati, dengki, bahkan benci, betul. Mudah-mudahan Allah ampuni di hari ini semua kita. Malam ini diampuni. Fastaghfiru min dzunubikum. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami semua. Mudah-mudahan yang hadir dosa-dosa diampuni Allah. Yang ketiga dari pesan Nabi, wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Jauhi maksiat di bulan haram. Wa huwa rajabun. Indah bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita makin semangat ibadah. Makin semangat jaga ukhuwah. Dan makin semangat menyambut bulan berkah agar kita semua bisa menikmati ibadah karena semata-mata mencari ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari muka-mukanya pada kira enggak Ramadan. Udah pernah kangen enggak sama Ramadan? Jawab, pada kangen sama Ramadan. Saya tanya Bapak Ibu udah kangen enggak sama Ramadan? Kangen enggak sama tarawih? Kangen imam yang cepat atau imam yang lama? Kira-kira kalau tarawih ada imam yang takdirnya gini kangen gak? Bismillahirrahmanirrahim. Kangen apa kagak? Jangan jadi mukanya kelihatan gue. Kalau ada imam bacanya begitu pas ngomong sama temen di belakang pada rendang, gue kata juga apa?
jangan rawai di sini. Kata teman sudah, lu ngajak gue di sini. Ini kita akan deketin sedal, nengok kiri nih malah bro, karol. Betul, betul. Tuhan betul, stop semua. Mudah-mudahan kita semua berikhlas ibadah kita, amin. Ikhlas menyambut bulan yang penuh berkah, amin. Maka di tempat ini dulu iman cahaya di mana ya Allah cakapi iman kami. Kalau kata pakar benda luar angkasa, asteroid Apophis akan melewati bumi dalam tahun perkiraan 2033. Coba kita singkat, semua kejadian bukan mereka yang atur, betul? Tapi yang atur siapa? Ida arada syai'an ayyakumu lalamu kun bayakun. Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah. Cukup Allah berucap pun jadilah. Bayakun pasti akan terjadi. Jangan-jangan bukan 2033, jangan-jangan 2020, ya mudah-mudahan kita pernah mikir di sini dah, amin. Mudah-mudahan masih lama, amin. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ngajak mikir nih, singkat aja nih, sebelum saya turun nih. Kadang-kadang kita mikir begini nih, mikir nih ya, terakhir nih, kita mikir aja ya. Terakhir berpikir nih, mikir dulu, mikir. Kadang-kadang kita begini, pengen banget masuk surga ya. Dari tadi ngomongnya masuk surga, masuk surga. Nabi Adam sama nama Hawa. Hawa. Emang kan gara-gara Hawa itu makan buah kuni Nabi Adam jadi mau. Nabi Adam mondok. Nah. Maaf nih punya marah tuh buat ibu saya. Itu ibu Hawa sama Nabi Adam gara-gara makan buah kuni satu doang kesalahannya. Sekalian, itap yang setiap kali dosa kita harus masuk, kesalahan kita harus masuk, dari luar pengen masuk, dari luar pengen masuk, kira-kira masuk mati ya, masuk mati kira-kira. Nah jawabannya betul, kata antum semuanya insya Allah kita masuk dengan cara bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat baginda Rasulullah kita semua masuk, amin. Dengan rahmat Allah semua kita masuk, amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ayo kita tafakur terakhir tempat ini mah. Umur kita makin kesono makin habis. Mau ngapain kita pun di dunia ini kecuali satu, tingkatkan semangat ibadah kita. Kita rapatkan semangat kita ukhuwah bersaudara kita. Udah, jangan pada kita bayang tetangga udah mau Ramadan bayang di mana-mana. Ya, kalau mau tetangga masih marah bae masakin sayur kata Nabi. Iya, tobah tamarqatan fasil maha wa ta'ala jirata. Masak sayur, banyakin apanya? Bagiin siapa? Ya Allah, tetangga lagi koah. Jangan tetangga lagi marah, itu yang koah. Kita ke pintunya, assalamualaikum, gue marah-marah, gue bilang, lu marah-marah. Lu ngapain? Gue mau bilang, gue marah-marah, gue mau kuliah, gue ngomong-ngomong, gue bilang, ya Allah, gue juga sama sama kuliah, ya sama-sama, gue pelukan, gue yang sayur, ya Allah, gue yang buat, gue sayur, ya Allah. Pas masuk ke dalam, kalau di meja makan, goreng sendok, nyesek. Ya Allah, ini pangannya mana ya? Ya aduh ke kiri, ya Allah mas kagak ada juga. Mungkin belah kanan, oh kagak ada. Wah pasti malah jadi tengah, ya kagak ada juga. Pas itu kok borok, wah semua. Kira-kira disumpahin lagi kagak ada. Pas itu biasa tanpa kuah, menang. Ngomongan dulu ngasih kuah doang. Maksudnya banyakin kuah, banyakin isi. Betul gak betul? Itu maksudnya banyakin pola, banyakin isi. Mudah-mudahan di malam ini semua kita, iman kita makin diisi. Yang pertama iman cakepin, dah yang kedua singkat aja, sholat jangan ditinggalin. Sholat jangan ditinggalin. Makanya di maulid udah jam 12, sampai lewat dari jam 1. Karena takutnya maulidnya rajin. Ini dari dua orang kalau duduk dari jam 8 sampai jam 12, itu kalau gak tepos ya tuh. Paling kata belakangan mengsong dan kiledar. Hari dari tadi nahan kentut. Tahu saya. Hari nahan kencing, nahan kencing, nahan kentut. Saya juga balik ke kamar mandi. Yo Allah suruh dua bulan balik ke kamar mandi. Waktu juga ceramah juga. Nah yang mudah-mudahan semuanya kita diberkahi Allah. Dan kita doain remaja mesti turun iman. Mudah-mudahan makin berkah. Semua yang hadir makin berkah. Kita yang hadir terus istiqomah. Semua kita pun
untuk terus menjadi hamba pencinta bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an imam bagi semangat. Al-Qur'an hadoman bagi semangat. Al-Qur'an siap bersatu
Ayo kita baca pertanyaan buat saudara kita di Uyghur, mudah-mudahan diberi Allah. Saudara kita yang berada di India, yang sekarang lagi dibantai, mudah-mudahan mereka semua sabar, yang meninggal, diampuni dosa-dosa yang disyuhada. Saudara-saudara kita yang ada di Maaf, yang umrohnya gagal, gara-gara corona, sabar, mudah-mudahan besok April sudah berangkat. Insya Allah, pertengahan Maret sudah bisa berangkat lagi, amin. Amin. Jangan sedih, yang pulang lagi mau koper dari bandara, kita doain mudah-mudahan bisa pergi umroh lagi, amin. Kita doain juga turun iman, mudah-mudahan mestinya jadi berkah. Nur Haji Nur Anwar, mudah-mudahan bisa jaga terus di kampung kita bersama-sama perasaan kita yang lainnya, anak-anak muda semuanya, insya Allah di kampung menjadi kampung berkah buat kita semua, berkah dunia, menghantarkan jalan kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa Taala. Wa biniyatil qabul wal musul, wa ila hadratil rasul biniyatil nadkur bikiramil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا pengen banget terus berkata tapi leher mendengkul udah pegel. Mudah-mudahan yang di belakang pada sehat, yang di depan sehat, yang di dalam sehat, insya Allah semua kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Ustaz Sada dan semua para asatidz dari Front Pembela Islam bisa hadir bersama kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan MPI Tobelan makin pompa, MPI Sukawangi makin pompa, juga kepada NU MPI selalu pompa, amin. Karena NU adalah organisasi orang tua kita yang paling luar biasa, MPI adalah penggerak orang ma'ruf nahi munkar, kalau pompa semua insya Allah kita semua Indonesia diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Aan, terima kasih, mohon maaf. Subhanallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم حلال الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.